Halo, halo teman semua. Selamat datang kembali di Koming, Koko Gaming. Channel yang membahas apapun yang berhubungan dengan game ya, teman-teman. Mulai dari AAA dan game-game indie, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Oke, teman-teman. Di video kali ini, kita akan bermain kembali The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang kelima, teman-teman. Ya, teman-teman. Oke, sebelum kita bermain, yuk teman-teman, boleh ya terus mendukung channel ini teman-teman. Caranya mudah kok, tinggal klik like-nya ya teman-teman. Dan juga bagi kalian pertama kali menonton video ini dan yang belum subscribe, yuk teman-teman subscribe ya. Itu untuk mendukung channel ini teman-teman, biar eksis selalu. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Supaya setiap kali komen mengupload video-video game terbaru, teman-teman akan mendapatkan lonceng notifikasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, sudah? Oke, yuk kita melanjutkan permainan The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang kelima. Oke, let's play, teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman ya. Nah, terakhir kita udah di tempatnya Dampe, teman-teman. Nah, untuk part yang keempat itu, kita masih bingung nih, teman-teman. Kita masih cari apa benda yang diinginkan oleh Richard, teman-teman. Ya, jadi Richard itu ada di Potole ya, Potole Village gitu, teman-teman. Ya, nah untuk teman-teman yang ingin mengikuti part yang sebelumnya, nanti boleh ya teman-teman, saya kasih di kanan atas ya teman-teman ya, pojok kanan atas gitu. Oke, nah sebelumnya itu part-part yang sebelumnya kita selalu keliling nih teman-teman, di selalu mengelilingi tempat-tempat area-areanya yang bisa kita lewatin. Tapi ternyata teman-teman kayaknya ada satu tempat nih yang belum kita lewatin, yaitu di Mysterious Forest nih teman-teman. Karena Mysterious Forest itu kita nggak benar-benar cari jalannya teman-teman. Oke, jadi video kali ini mungkin saya akan coba menelusuri Mysterious Forest ya teman-teman ya. Saya baru nge tuh di part yang keempat, kayaknya kok saya terlalu fokus cari bendanya itu, tapi saya lupa janjian ada di Mysterious Forest teman-teman gitu loh. Oke, jadi kita sekarang ke Mysterious Forest ya teman-teman. Ntar kayaknya jangan lewat sini deh, kita lewat bawah aja ya teman-teman, soalnya males kalau lewat yang di bawah, yang di tadi di atas itu kita akan ketemu makhluk-makhluk kayak gini teman-teman. Nah, malas nih ketemu ikan terus ketemu bunga teman-teman yang bisa ngeluarin racun. Jadi kita lewat bawah aja teman-teman. Karena lebih aman kayaknya teman-teman. Terlihat lebih aman ya teman-teman ya. Oke, kita masuk nih. Kita udah masuk di Mysterious Forest teman-teman. Oke. Nah, di sini nih teman-teman. Oke, di sini ada sesuatu nih teman-teman. Yaelah. Oke, kita singkirin dulu ya teman-teman ya batunya. Sabar. Ya ampun, cuma dapat rupiah satu dong teman-teman. Oke. Ini gimana dapetinnya nih teman-teman? Kejauhan dong, ya ampun. What? Ah, ini mah susah teman-teman ya. Ya ampun, jatuh terus dong. Kita coba. Tuh. Belum bisa teman-teman ya. Kita lewatin dulu ya. Coba kita cari peluang lain nih. Siapa tahu ada nih. Oh, lumayan. Oke, bentar teman-teman. Kita harus ke
Oke, kita ke bagian sini dulu kali ya teman-teman. Kita ke bawah dulu ya. Oke. Oke. Nah, teman-teman kalau ketemu yang apa prajurit babi yang pakai perisai sama pedang, caranya gitu tadi teman-teman. Kita kan udah ada. Oke. Ada tangga ke bawah ternyata teman-teman. Oke, bentar ya teman-teman. Saya jelasin dulu yang tadi yang babi prajurit babi pakai pedang sama perisai teman-teman. Jadi kita tahan dulu pakai perisai, tunggu babi itu nyerang nusuk-nusuk apa kayak nusuk-nusuk gitu. Habis itu kalau dia udah berhasil nusuk, kan dia langsung kayak apa? Kayak kepental gitu. Nah, habis udah kayak kepental perisainya apa maksudnya kayak menyerah gitu teman-teman. Nah, habis itu langsung diserang teman-teman. Tapi kalau dia lagi posisi masih kayak gini, percuma teman-teman. Teman-teman akan susah mengalahkannya. Oke, yuk kita ke bawah teman-teman. Oke, kira ada sesuatu enggak ya? Oke. Wah, enggak bisa nih kayak teman-teman. Coba deh ya. Oh, bisa. Saya kira nggak bisa loh teman-teman. Saya kira ini air. Ternyata bisa dong. Mungkin cetek kali ya teman-teman ya. Cetek tuh maksudnya dangkal teman-teman. Jadi bisa kita lewatin. Nah, berarti emang kita harus nyoba-nyoba dulu ya teman-teman ya. Jangan bilang ah nggak bisa nih, nggak bisa. Tau-taunya ini bisa teman-teman. Ya. Jadi kita harus nyoba dulu teman-teman. Tuh juga kalau sampai dia nggak apa. Karakter ini nggak bisa apa nggak bisa ngelewatin juga apa yang juga cuma berkurang dikit ya temen-temen. Oke temen-temen, wah kayaknya kita butuh ini nih, butuh powder ini, tapi udah habis temen-temen. Wah, bentar-bentar kayaknya kita harus ke itu lagi deh, ke penyihir itu temen-temen, buat minta bikin lagi ramuan. Nah ini kayak gini temen-temen. Nah kan dia musuh-musuh gitu ya teman-teman ya. Tuh, nah habis itu dia lagi kayak gitu lengah, kita langsung serang teman-teman. Gitu loh teman-teman. Gak susah sih teman-teman. Teman-teman juga pasti bisa lah ngalahinnya. Oke, sebentar teman-teman. Kita ke ya, kita harus ke sini sih. Kenapa harus ke bawah? Soalnya kita harus dapetin bentar. Itunya di mana ya? Apanya? Jamurnya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Coba kita cari dulu. Pelan-pelan. Nah, kalau ini gampang teman-teman. Kita cukup pakai perisai, kita serang. Tunggu dia udah meluncurkan ombaknya, habis itu baru. Ya ampun. Wow. Yes, lumayan teman-teman dapat 5. Nah, jadi di sini nih untuk syaratnya teman-teman dapat rupiah harus sering-sering farming ya, teman-teman ya. Nah, nih teman-teman kalau teman-teman lihat nih kalau saya serang terus tuh, nggak bisa teman-teman. Dia tunggu nyerang, nah baru lengah baru kita serang, teman-teman. Oke, yo, jamurnya di sini, teman-teman. Oke. Kita lihat sini aja deh ya. Oke, dapetinnya hati di situ. Bentar, teman-teman. Oke. Kita angkat. Sip, kita angkat. Yes, berhasil teman-teman. Coba, kira-kira udah terkumpul berapa ya teman-teman ini ya? Bentar ya, kita lihat dulu. Oke, udah terkumpul 2 nih teman-teman dari 4 piece of heart-nya. Oke, berarti kita tinggal 2 nih teman-teman harus ngumpulinnya. Oke. Yuk. Guys, awas hati-hati. Oke, terus. Eh.
Sip. Bentar ya temen-temen ya, kita harus kesini nih temen-temen, kesini The Witch Hunt. Berarti kita harus ke atas nih temen-temen, ke atas terus kita kesini nih. Kita lewat sini nih temen-temen ya. Oke, yuk. Oke, lewat sini. Bisa gak ya? Oh gak bisa deh, ini mah ke Ibu Peri temen-temen. Gak usah dulu ya, soalnya nyawa kita masih full tuh temen-temen. Oke, gak apa-apa satu ya temen-temen ya. Jadi tuh di game ini nih sangat sangat boros rupe temen-temen. Kayak terakhir aja tuh pas lagi kalau temen-temen mengikuti tuh part yang keempat itu ada apa, orang jualan item tuh, jualan armor. Ada satu senjata, dia tuh panah temen-temen, panah dan juga busurnya itu harganya sekitar 800-an temen-temen gitu. Sedang kita rupanya masih terkumpul 290-an. Jadi di sini nih apa, di game ini emang kita harus harus ini temen-temen, harus rajin-rajin farming ya temen-temen ya. Siapa tahu dari farming itu nanti kita terkumpul duit tuh temen-temen gitu. Yang penting intinya rajin aja farming teman-teman ya, jangan malas-malas farming tuh. Susah kalau kalau kalian malas-malas farming di game ini. Atau jangan-jangan di semua game juga emang gitu ya teman-teman ya. Kita harus rajin-rajin ngumpulin duit, rajin-rajin ngelawan musuh ya. Tapi yang pasti di game ini ya kita harus seperti itu teman-teman. Oke, sudah terkumpul, udah nih temen-temen. Bentar, saya ganti dulu deh. Takut nanti salah pencet terus temen-temen. Lumayan kan kebuang. Oke, bentar kita lihat dulu. Oke, siap. Hop. Oke. Sip. Oke, yuk kita ke bawah teman-teman. Soalnya biasa, setahu saya di sini nih kita harus pakai ini teman-teman, serbuk. Nah kan? Oke, sudah. Wow, hey kid, you woke me up from a fine nap. Oke. Thanks a lot, but now I get my revenge. Oke, okay, are you ready? Revenge apa teman-teman? Oh, kita kan nggak ada salah apa-apa ya. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman ya. I let you carry more magic powder. Hehehe. Oke, okay, are you ready? Yes, of course. Buset. Astaga, saya kesetrum dong. You deserve it. Now look at all that you have carry. Take care, see you again. Dapat apa teman-teman? Kayaknya nggak dapat apa-apa. Oke. Tadi kan ini kan cuma 20 doang maksimum. Sekarang jadi 40 dong teman-teman. Wow. Oke. Membantu banget ya itunya, laba-labanya. Kayak laba-laba lagi. Apa kelelawar pola laba-laba sih temen-temen. Udah gitu dong. Oke deh, sip, udah gak ada apa-apa ya temen-temen ya. Oke, yuk kita ke atas. Bentar temen-temen ya, kita lihat dulu. Oke, di sini oke deh, kita ke bawah dulu deh. Buset. Oke, bentar teman-teman. Beware of floor. Oke. Oke, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Lihat ada apa nggak di sini.
Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Oke. Ah, sebentar nih. Di sini kayak ada sesuatu nih tentang. Yus. Pelan-pelan dong, sabar. Semua kebagian. Iya. Yes. Ah, kenapa sih soal dapet yang di terakhir-terakhir malas banget deh. Udah gak ada musuh aja langsung dapet deh. Oke. Wow, dapat apa nih teman-teman? Oke, yuk, saya juga penasaran nih. Kalian juga penasaran kan? Yuk, kita open ya. 1, 2, 3. Oke, kita apa nih? Ya, ampun, secret seal doang teman-teman. Ini kalian dapat apa gitu loh ya. Oke, enggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita terus cari. Entar teman-teman, kita di sini kita udah di sini udah ini udah nih kayaknya teman-teman. Ini udah ya. Oke. Kita ke sini. Coba deh saya coba tes lihat dulu ya teman-temannya. Udah sih. Oke. Kita ke bawah lagi. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Kita lihat dulu ada sesuatu nggak di sini. Oke, nggak ada ya teman-teman ya. Kok apa yang nggak ada? Terus gimana dong teman-teman? Pusing nih saya nih. Bentar temennya, sabar. Coba kita lihat dulu. Ada nggak yang bisa kita lakukan? Bentar. Botol grup kan? Bingung nih teman-teman harus kemana lagi nih kayak gitu. Oke, bentar ya teman-teman ya, kita coba cari dulu. Oke. Ya, kita langsung aja balik dulu ke vilanya, ke desa kita teman-teman. Saya coba nyari petunjuk dulu deh teman-teman. Saya penasaran juga sih itu harus kemana ya. Mas ya teman-teman ya, bentar. Bentar teman-teman. Nanti kita bisa ke sumur sini dong. Astaga baru tahu dong. Bentar ya teman-teman ya. Coba saya save dulu ya teman-teman ya. Oke, yuk. Oke, dapat ini teman-teman, piece of heart. Wow, oke. Yes, berarti tinggal satu nih teman-teman. Terus kemana lagi nih?
Oke, nggak apa, kita naik aja ya temen-temennya. Themsek this way adventure. Oke, mantap. Udah, cuma dapetin itu temen-temen. Nggak apa ya temen-temennya, setidaknya cukup membantu sih. Oke. Wah, kalau sampai kayak gini saya udah pusing ya teman-teman. Tas kemana ya? Have you check all the hall? Sebentar ya teman-teman ya. Halo halo, balik lagi. Oke. Kita sudah di sini, sekarang kita harus ke ini nih teman-teman. Kalau saya lihat kan di sini kan ada kayak monkey nih teman-teman, di sini kan di mana ya, di sini nih teman-teman, di oh ya, di sini ada monkey nih teman-teman, dan dia tuh minta ini, minta apa, minta banana teman-teman, minta banana. Kayak di sini nih teman-teman. Nah, cuma saya bingung nih, dapetin banananya gimana teman-teman? Gitu. Most hungry, oke. Okay. If you want some, you should go and get some. Gimana caranya teman-teman ya? Soalnya nggak dikasih tahu teman-teman gimana caranya gitu loh. Oke, coba dari sini deh. Bukan sih kayaknya. Oke, kita cari dulu ya teman-teman ya. Bentar teman-teman, coba kita baca dulu sini. Very well, oke. Okay. Bentar teman-teman, oh ya di sini nih, kita lurus aja ya teman-teman ya. Oke. Okay. Sip. Kita kesini nih teman-teman. Welcome, okay. This is my house. Actually, my hobby is collecting rare and usual canned food. Nah, ini nih teman-teman, canned foodnya dari mana nih? My brother is okay. Canned food. Okay. Bentar ya teman-teman ya. Coba kita pakai ini gimana? Oh, nggak bisa teman-teman. Gak bisa teman-teman. Baru. Oke, bentar ya teman-teman ya. Coba kita kesini lagi deh.
pikir dapat sesuatu nggak? Ntar ya temen ya. Coba kita pakai ini. Coba kita digging. Dapat sesuatu nggak teman-teman kira-kira? Bisa dong teman-teman. Waduh, kayaknya bakal ada ketemu jalan buntu lagi nih teman-teman. Bentar ya teman-teman ya. Coba kita cari dulu petunjuk teman-teman. Berhasil ya teman-teman ya. Coba kita digging ya teman-teman ya. Kita macul. Kita menggali. Gimana nih teman-teman? Bagi teman-teman yang tahu, yuk boleh ya teman-teman ya di komen di bawah ya teman-teman. Aduh, pusing nih saya nih kalau kayak gini. Gimana caranya ya teman-teman? Kesini dulu deh temen ya. Jalanin misi ini dulu temen-temen yang ada yang minta itu.
minta Yoshido teman-teman. Kita main ini dulu ya teman-teman ya. Saya lihat dulu nih ininya saya berapa. Oh oke. Okay. Laptop. Oke. Okay. Untung cuma 10 ya teman-teman ya. Berarti nggak begitu banyak makan rubi saya nih, rupee ya teman-teman ya. Oke, okay, move forward. Oke. Okay. Kita teman-teman. Oke. Okay. Ya, nggak dapat teman-teman. Gak apa-apa teman-teman, percobaan pertama. Ya, ayo play lagi. Jangan menyerah ya teman-teman ya. Oke, kita ini dulu. Hop, yuk, ampun. Gagal lagi dong teman-teman. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kita coba lagi. Oke. Oke, udah. Hop, yes. Hop. Dapat. Yes. Dapat kayak please. Yeah, dapat teman-teman. Yeah, dapat dong yang sidolnya teman-teman. Oke. Okay. Sekarang kita coba ambil ini piece of heart-nya teman-teman ya. Bentar, oke. Okay. Hup, oke. Okay. Hop. Yes. Apakah dapat teman-teman? Duh, semoga dapat. Bentar teman-teman, jangan yakin dulu. Sampai jatuh ke sini. Yes, teman-teman dapat. Challenge. Udah nggak usah ya teman-teman ya, tiga itu nggak ini sih. Yang calling shield kita udah dapet, yang ini yang serbuk kita udah ada poin duit ya, kita bisa nyari sih ya teman-teman ya. Oke, okay, challenge again. No. Oke, okay. Yes. Oke, okay, tambah satu teman-teman heart kita. Yes, berarti sekarang ada 7 ya teman-teman ya. Dan kita dapat Yoshidoll. Unyu-unyu banget teman-teman Yoshidoll-nya tuh. Eh, mana? Oh, ini dia. Ya, nggak bisa digedein dong teman-teman. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke. Eh, bentar teman-teman. Kita harus... Oh. Ya, our mom is really desperate to have one. Oke, bentar ya teman-teman ya, kita say thank you dulu. Wow. Oh, oke. Okay. Wow, apa tuh teman-teman? No dulu deh teman-teman ya. Oke. Okay. Thank you Mr. Trendy Gamester ya. Bye-bye. Oke, okay, yuk. Kita keluar. Terus kita ke... Bentar, kita coba ngomong dulu sama bocah ini. Oke. Okay. Nah, kita kesini nih, teman-teman. Kesini nih. Nah, masih inget nih ibu-ibu yang gendong ini, dia bilang dia pengen banget dolls kan, Yoshidoll teman-teman. Oh, will you give that Yoshidoll to my baby? Yes lah ya teman-teman ya. Mungkin kita dapat sesuatu dari kasih gitu. Kasih Yoshidoll-nya teman-teman. Oke, okay, thank you. You're okay. Huh. Okay, for a ribbon, maybe you can trade the ribbon for something else. Buat apa ya teman-teman ya?
Oke. Oke. Nggak dapat tunjuk dong teman-teman. Oke, mungkin nggak kita harus bertanya sama Ulrira teman-teman. Coba deh kita tanya dulu ya. Oke. Let's go teman-teman, kita tanya Ulrira. Itu pitain buat apa tuh? Ya ya, udah nggak usah ngomong itulah. Kesel saya. Oke. 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 Bentar ya teman-teman ya. Oke. Oke. Oke, benar-benar oke. Sip. Oke deh. Kita juga nggak dapat petunjuk ya teman-teman. Pitanya itu buat apa ribbonnya? Bentar ya teman-teman ya. Coba kita ngomong sama ini. Oke. Okay. I wish I receive a visitor carrying a ribbon on the what? Oke. Okay. Oke. Okay. Make up jewel dress, I want it all. Oh, that ribbon. Oh, oke okay, teman-teman. Oh ya, ribbon itu bisa mempercantik ya. Itu make up juga ya teman-teman ya. Terus aksesoris kan itu kan. I need it. Will you trade for me for my dog food? Yeah, of course. Lucky, thanks. Well, here your dog food. Oke. Okay. We'll change. Oke. Okay. Yes. Ih, ya ampun, lucu banget temen-temen. Tapi ngeri sih ya. Bom gitu bergigi, terus ada ribbonnya. Oke. Okay. Nah, temen-temen. Coba kita digging dulu ya, temen-temen ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, udah gak ada apa-apa. Let's go. Kita selanjutnya ke yang ini kali ya, ke yang buaya itu, teman-teman. Soalnya dia kayak minta ini enggak sih? Kayak minta kaleng gitu, teman-teman. Bentar, kita ke bawah. Terus kita ke bawah lagi. Oke. Okay. Oke. Makin kuat ya teman-teman karakter saya. Soalnya udah dapet 7 tuh teman-teman. Nyawanya tuh, heartnya itu udah dapet 7. Oke. Yuk kita coba ngomong sama ini. Oke, talk. What you have? Oh, bener kan teman-teman kan? For heaven's sake, man, give that to me, please. I gonna lose it if I can get that can. Oke, okay, gak apa-apa ya, kita kasih ya teman-teman ya. Mungkin kita dapat sesuatu dari kita tukaran ini. Is. Astaga, langsung ditelen dong teman-teman. Astaga. Oh iya, buaya kan emang karnivore ya teman-teman ya. Itu kan tadi makanan anjing. Ya pasti dimakan sih. Dia gak mungkin makan ini ya, dagangan dia. Oke, kita dapat banana teman-teman. Yes. You give him dog food and get bananas in returns. Good deals. Wow, oke. Okay. Wow, thank you, Sel. Wah. Berarti udah tahu dong teman-teman abis ini kita harus kemana? Wah, berkat ini nih, berkat
tadi Yogi apa Yoshidol, kita dapetin Yoshidol dari yang tadi yang main capit itu teman-teman, terus dari Yoshidol kita kasih Yoshidolnya itu ke ibu dengan 4 anak teman-teman, terus dari ibu 4 anak itu kita dikasih ribbon. Nah, dari ribbon itu, dari ribbon kita ke yang itu teman-teman, yang ada apa bowo itu teman-teman, yang kayak pet anjing gitu teman-teman, terus kita kasih ke ciao-ciaonya itu teman-teman, kayak anak anjing gitu itu. Terus dari situ kita dapat tuh, dapat can food itu, yang apa makanan anjing teman-teman, terus kita kasih ke ini nih, kasih ke buaya. Bener sih ya, buaya kan makannya kan carnivore ya teman-teman ya. Oke deh, wow, thank you Sel, namanya Sel ya teman-teman ya. Oke, see you, let's go teman-teman. Kita ke, bentar kita kesini teman-teman. Kita ke sini nih teman-teman. Ya, oke bentar teman-teman. Biasa kita lihat dulu permainan kita sudah berapa lama. Masih lama ya teman-teman ya. Kita lanjut saja permainannya. Bentar teman-teman, dari sini bentar kita harus kemana nih teman-teman, sini. Oke, berarti kita kesini dulu aja teman-teman ya. Oh, oke, sip. Ternyata apa permainan yang buat dapetin Yoshidol aja tuh bisa ngerembet ke yang lain ya teman-teman ya, sampai akhirnya itu malah tujuannya tuh buat dapetin Yoshidol itu, akhirnya kita setelah dapet kita harus kasih ke ibu yang 4 anak, terus bla 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 teman-teman, sampai akhirnya kita berhasil dapet banana teman-teman. Saya kira itu tuh misi yang cuma apa nanti aja deh teman-teman, ternyata enggak ya, itu penting juga ya teman-teman. Lumayan nih dapat 5 nih rupiahnya di sini ya teman-teman, lumayan ya ternyata ya, maksudnya ternyata dari permainan kita harus dapat Yoshidol, terus akhirnya kita merembet-rembet bisa dapat banana teman-teman. Oke, yuk seperti biasa kita sekalian farming ya teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Kita kesini aja deh langsung, tanpa basa-basi teman-teman. Kita langsung aja ke sini bu. Oke, jauh-jauh ya teman-teman ternyata ya. Di sini nih. Atau kita jalan aja ya. Kita jalan aja deh teman-teman ya. Deket kok di sini nih. Kita dari sini kita ke, oke kita kesini teman-teman. Kita kesini. Oke. Kita ke kanan terus ya teman-teman ya. Oke, kita ke sini. Mantap. Oke. Es, ampun kaget kena dong teman-teman. Oke. Yes. Nah itu dia monyetnya, nunggu kita. Halo, halo monkey, Kiki the monkey. Oke, kita udah dapet nih. Oke, gift to Kiki ya teman-teman ya. Emang karena kalau monyet itu kan makanannya banana ya teman-teman. Oke, kita yes, kita kasih saja. Oh, Kiki, yeay. Seneng banget dia teman-teman, loncat-loncatan. Oke, kira-kira bikin apa ya Kiki ini sama rekan-rekannya nih teman-teman? Bikin jembatan kali ya teman-teman, biar kita bisa lewat. Jembatan sementara biar kita bisa lewat teman-teman. Monkey business done, bye-bye. Bye-bye Kiki, thank you ya sudah bantu banyak Kiki. Lucu-lucu banget. Oke. Buat apa tuh ya teman-teman ya? Oke, nggak apa-apa ya. Yang pasti sih itu bisa bermanfaat buat yang apa?
apa teman-teman perjalanan berikutnya teman-teman ya, misi berikutnya kali itu bakal kepake tuh teman-teman. Oke, coba kita kesini dulu. Kita tanya, kita ini dulu teman-teman cari informasi lagi. Oke. Seperti biasa, dia cuma kasih info seperti itu ya teman-teman ya. Oke, wow. Kita menemukan tangga ke bawah, teman-teman. Kita ketemu base, kita menemukan basement nih. Oke, yuk kita ke bawah ya, teman-teman ya. Wow. Tup. Oke. Sip. Coba kita tembus kemana nih teman-teman? Oke, kita tembus ke sini. Kita tadi di sini ya teman-teman ya. Oh, kita berada di belakang ini teman-teman, belakang castle ya. Wih, lumayan teman-teman. Ntar ini. Wait a minute ya teman-teman ya. Saya coba dulu ya, bisa nyala nggak? Oke, nggak bisa ya teman-teman ya. Membuang ini aja bubuk museum saya. Serbuk saya teman-teman ya. Membuang serbuk saya aja nih. Wow, oke. Okay. Ya ampun. Yes. Wow, dapat teman-teman. Golden leaf yang pertama nih teman-teman. Di sini nih ya. Oke, okay. Yes, kita masih butuh 4 teman-teman golden leaf-nya. Yes, akhirnya berhasil teman-teman dapetin golden leaf ya, satu ya teman-teman ya. Di sebenarnya di part yang keempat juga kita pusing tuh teman-teman dapetinnya gimana. Oke, okay, bentar teman-teman. Kalau nggak salah petunjuk yang berikutnya itu dia bilang ada hubungannya dengan gagak teman-teman. Nah di sini ada gagaknya nih. Oke bentar ya teman-teman ya, kita lawan dulu. Oke, yes dapat. Bentar teman-teman. Yes. Dapat lagi teman-teman, dapat yang kedua. Kita butuh 3 lagi ya teman-teman ya. Golden leaf-nya ini. Jangan-jangan semua golden leaf-nya ini ada di sini teman-teman, di castle-nya nih. Kayaknya sih ya teman-teman ya. Oke, itu ada prajurit. Kita lawan. Oke, kita dapat 5, lumayan. Oke. Nah, kita bisa buka nggak ya teman-teman? Oh nggak bisa dong teman-teman. Saya kira bisa. Oke, bentar ya teman-teman ya, saya lawan dulu nih. Oke, siap. Sudah. Oke, saya harus masuk ke castle ya teman-teman ya. Bentar ya, seperti biasa kita save dulu ya teman-teman ya. Buat jaga-jaga. Oke, okay, save. Oke. Okay. Oke. Okay. Bentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu. Oke. Okay. Ngumpet, ngumpet, ngumpet. Ketahuan gak nih teman-teman? Oh my god, astaga. Oke.
dapat yang ketiga teman-teman. Kita masih butuh dua lagi nih teman-teman. Wow. Happy banget teman-teman udah bisa apa? Udah bisa ngebongkar ya. Bisa dapetin golden ring-nya kayak gimana? Seneng banget teman-teman. Oke. Kita coba kita kesini dulu. Oh sama aja ya teman-teman ya. Oke. Sip. Ini apa nih teman-teman? Oh oke, sudah kebuka nih teman-teman gerbangnya. It sound like castle gate open. You can easily leave the castle now. Oke. Oke bentar teman-teman. Ini nih harus kita kelawan nih kayaknya. Kok nggak bisa ya teman-teman? Bentar teman-teman, mungkin nggak pakai ini. Oke. Ih, ibu peri ternyata teman-teman. Gak ada yang nyangka ya. Oke, kita lanjut. Kita ke atas nih teman-teman. Oke, kita naik lagi ke atas, ke sini. Bentar ya teman-teman ya. Udah di sini dulu ya teman-teman ya. Oke. Duh, kuat nih teman-teman. Yes, dapat yang keempat teman-teman. Berarti kita sisa tinggal satu nih teman-teman. Ada di mana ya kira-kira ya satunya lagi itu? Sebelumnya untuk part yang sebelumnya saya sampai bingung-bingung tuh teman-teman. Part yang keempat teman-teman kalau teman-teman mengikuti ya. Terus saya sampai pusing tuh nyari golden leaf-nya gimana ya teman-teman ya. Ternyata emang kuncinya itu harus dari kita harus dapetin Yoshidol dulu teman-teman. Dari situ langsung tuh ngerembet dapetin apa terus akhirnya ke sini ke castle ya, akhirnya ke itu kasih monyet kinky itu banana teman-teman. Oke, kita dibikin jembatan deh ke sini. Oke bentar ya teman-teman. Oh kita harus ke sini nih. Oke. Okay. Oh, maksudnya apa nih? Oke. Okay. Tadi ya, teman-teman ya, maksudnya apa nih? Oke. Okay. Oh, enggak usah. Dari kita masih full, teman-teman. Wow. Oke. Okay. Yes, teman-teman. Tadi dibilang udah dapat final, now go and see Richard about that reward. Yes, udah ketemu 5 teman-teman. Nah, seneng banget akhirnya. Oke, okay, sekarang kita ke kayaknya udah sih ya castle-nya udah segini doang ya, teman-teman ya. Ternyata enggak gitu gede ya, teman-teman castle-nya. Segini-gini aja. Wah, kalau teman-teman mengikuti nih part yang sebelumnya, part keempat nih saya sampai pusing nih teman-teman. Jadi jalannya gimana ya gitu loh. Aduh, seneng banget nih teman-teman akhirnya berhasil mengumpulkan golden leaf-nya itu kebanggaan tersendiri gitu teman-teman. Lebay ya saya ya. Cuman ya, emang gitulah teman-teman. Kalau teman-teman sekali tahu tuh kayak happy banget bisa nemuin jalannya gitu loh teman-teman. Oke, sekarang kita
kita ke bentar teman-teman. Ke sini nih, kita harus ke sini. Oke. Bentar teman-teman. Yes. Tadi kita balik lagi. Kita lewat bawah aja teman-teman. Hop. Iya. Oke. Aduh, geleng-geleng saya waktu yang part yang keempat itu teman-teman, saya sampai bingung buat nyarinya gimana teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang penasaran, saya dari tadi ngomong part 4 tuh kayak gimana? Nah, nanti ya teman-teman. Tadi saya udah bakal kasih linknya. Aduh, konyol-konyol. Part keempatnya saya sampai bingung-bingung. Dapetinnya gimana itu golden leaf-nya? Oke, yuk. Okay. Tres bien. I see you have recovered all of the leaf. Okay. Now move this statue and you will find your reward. Okay. Oh, ini nih. Okay. Wah. Jalan kemana itu teman-temannya? Eh, ya ampun. Kataknya nih. Bentar ya teman-teman, coba saya save dulu ya teman-temannya. Oke. Sip. Oke, yuk. Coba ngomong lagi teman-teman. I'm forever in your debt. Forgetting you. Oke. Sip. Oke, yuk. Kita ke bawah teman-teman. Kira apa ya? Kita dapat apa ya teman-teman? Loh, kok masuk ke dungeon teman-teman? Bentar nih. Oh, ada sesuatu tuh teman-teman. Et. Awas. Open. Penasaran. Ya udah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya kayaknya secret seashell juga tuh lumayan penting tuh teman-teman. Soalnya kalau kita udah berhasil ngumpulin sampai apa banyak tuh, kayaknya kita bakalan dapet armor tuh teman-teman. Oke. Okay. Ya malas dah. Yes. Oke. Okay. Tar, ada sesuatu lagi nggak teman-teman di sini? Udah nggak ada ya? Oke, okay, kita ke bawah. Kita di mana nih keluarnya nih teman-teman? Yes, di sini teman-teman. Coba bentar kita lihat nih. Oke. Okay. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Okay. Sip, ada jalan lagi kita ke sini teman-teman. Bentar ya, kita kesini dulu ya teman-teman ya. Oke. Okay. Sip. Oke, okay, bentar ya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu nih. Tadi bisa nggak? Oh, bisa. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Bentar ya teman-teman ya, kita kesini dulu deh. Ini hati-hati ya teman-teman ya melangkahnya ya. Takutnya kalau kita nggak hati-hati nanti jatuh lagi teman-teman. Yes, 5. Dapat 5 rupiah. Wow. Oke, bentar ya teman-teman ya, kita kesini dulu teman-teman. Kita ambilin dulu deh. Piece of heart ya teman-teman ya. Yes. Aduh, happy banget teman-teman. Oke, bentar teman-teman ya. Hop. Oh. Oh, nggak bisa dong teman-teman.
saya udah happy aja tuh bisa dapat piece of heart tuh teman-teman. Tentunya nggak bisa nih teman-teman. Kira nggak apa-apa ya, kita lewatin dulu ya teman-temannya. Oke, ya habis gimana teman-teman? Daripada saya maksain loncat kayak gini, nggak bakal nyampe tuh. Ya bener nyawa saya berkurang terus tuh nanti tuh. Mungkin itu harus pakai ini kali ya, pakai apa? Pakai item ya teman-teman ya. Jadi nanti aja kita belum dapat itemnya teman-teman ya. Oke, sekarang di sini info space. Oke. Oke, sip. Berarti sekarang bentar teman-teman. Terus kemana ya ini ya? Ini udah ketemu. Hop. Bentar ya temen ya. Bentar temen. Penasaran saya nih di. Tadi sini apaan sih? Oh oke, okay. Gak bisa ya temen-temen ya. Oke, kita coba ngobrol lagi sama Richard. Oke, okay. Yep. Oke. Okay. Ntar ya temen-temen ya. Tampaknya sih kita harus ke ini sih teman-teman, harus ke telepon telepon Ulrira ya teman-teman ya. Oke. Sip. Tadi sini paling dekat di sini teman-teman, tapi kita susah sih ke situnya. Paling terdekat itu di sini nih. Oke, yuk. Langsung saja kita ke TKP teman-teman. Ke Ulriranya ya teman-teman maksudnya. Let's go. Coba kita ada dapat petunjuk apa nggak nih? Oke. Wah. Oke. Saya diserang malah. Ulrira here, oke. Okay. Shovel, did you purchase a shovel? Ya, yeah, oke. Okay. You may find something if you dig here and there. Bye. Bingung nih teman-teman. Maksudnya apa? Ya udah beli. You may find something if you dig here and there. Bye. Sih ada sesuatu deh. Oke. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kok mata robong saya. Capek deh. Oke, yuk coba kita ini dulu. Oke. Saya bingung nih kalau dia kasih petunjuk harus digging gitu loh teman-teman. Apa lagi? Ini banyak yang saya digging. Oke. Gak apa ya teman-teman ya. Ini kayak saya kayak lagi di prank sama Ulrira nih teman-teman. Oke.
Soalnya udah gak dapet petunjuk apapun dari Ulrira, dia cuma bilang digging doang gitu loh. Apa maksudnya gitu loh. Teka-teki sih, teka-teki ya temen-temen ya. Tapi kalau cuma kayak gitu doang, dikit doang infonya, aduh, pusing juga saya. Oke, coba deh kita dari sini deh temen-temen. Penasaran nih saya. Ini saya di prank atau emang harus ini benar-benar ini benar-benar harus ngegali temen-temen. Coba deh langsung deh, ngomong aja langsung. Tetep ya temen-temen yang masih malu-malu nih Ulrira nih karakternya nih. Oke, coba kita cari info lagi teman-teman. Oke, you may find something if you dig. You dig here and there. Gali. Maksudnya apa ya temen-temen? Aduh, gak dapet petunjuk nih temen-temen. Maksudnya dik itu apa gitu temen-temen? Kan mesti kasih tahu ya setidaknya temen-temen. Oke, jadinya ada hubungannya dengan dampe lagi temen-temen. Iya gak sih? Coba deh kita cari info dulu ya temen-temen ya. Siapa tahu ngomong sama penduduk sini kita dapet info temen-temen. Oke. Nah, coba kita cari info sama ini nih. Si bapak ini nih, teman-teman. Oh. Oke. Tuh, teman-teman. Jangan-jangan harus ketemu sama dia lagi nih, teman-teman. Terus di sekitarnya kita harus ini, harus apa? Harus ngedigging, teman-teman. Kayaknya sih begitu ya temen-temen ya, feeling saya sih. Gitu. Nah, sudah deh ya temen-temen ya. Oke temen-temen, kita sudahi dulu bermain game The Legend of Zelda, Link Awakening temen-temen, untuk part yang kelima temen-temen. Nah, di mana part yang kelima ini akhirnya kita berhasil juga ya teman-teman menemukan kelima golden leaf. 5. Untuk part yang kelima kita berhasil menuntaskan misi 5 golden leaf. Unik juga sih ya teman-teman, part kelima kita berhasil menuntaskan 5 golden leaf. Lucu juga ya teman-teman ya, kalau dipikir ya 5-5 gitu. Oke, teman-teman, seperti biasa teman-teman di akhir-akhir gini saya mohon dukungannya teman-teman ya. Caranya gampang kok, tinggal klik like-nya teman-teman dan juga di-subscribe ya teman-teman, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman. Dan juga yuk teman-teman, boleh ya di komen teman-teman dan di-share ke teman-teman kalian, teman-teman yang lain, dan juga komentar kalian tuh pasti akan saya baca kok teman-teman ya. Dan juga dari komen itu mungkin akan bisa lebih membuat
membuat apa channel ini makin makin bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, thank you ya yang sudah menonton sampai di sini, dan juga kita bertemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Shhh.